Hai, selamat sore. Saya Evi Sayono dari Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. Saya mau ngenalin makanan ini. Ini namanya roti gerigit. Roti gerigit, makanan khas dari suku Tidung. Suku Tidung ini ada di berbagai tempat ya. Ada di Kabupaten Tanah Tidung sendiri, ada di Kota Tarakan, ada di Nunukan, di mana-mana pokoknya di Kalimantan Utara ada suku Tidung. Dan ini salah satu makanan khasnya. Ini namanya roti gerigit. Jadi ini makanan yang tahan lama, yang kalau menurut cerita yang saya dengar, makanan ini biasanya dibawa oleh para nelayan yang mau pergi berlayar untuk mencari ikan, karena tahan sampai 7 hari. Orang sini menyebutnya kue gerigit, tapi ini tampakannya seperti roti ya. Sedikit manis, kayaknya ada rasa kelapa. Kalau teman saya bilang ini dibuatnya dari terigu, kemudian kelapa, sedikit gula, sama ragi, ragi fermipan, ragi roti. Enak. Kalau di Tanah Tidung disebutnya kue gerigit. Kalau di tempat teman-teman sendiri, apakah ada kue semacam ini? Disebut apa namanya kalau di tempat teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Thank you for watching. Saya Evi Sayono. Dah.